itu saya ingin kongsikan seekor tikus yang rasa tidak yakin dengan dirinya, maka beliau ingin menjadi lembu. Kisah bentuk metafora ini untuk kita ambil iktibar. Tikus selalu diganggu oleh kucing. Maka satu hari beliau pergi ke stor, beliau nampak satu teko. Dia kusuk teko tersebut, maka keluarlah jin. Jin perkenankan tiga permintaan. Permintaan yang pertama, jin kata, awak minta saya perkenankan. Maka tikus minta untuk menjadi sebesar kucing. Maka jin itu perkenankan. Maka tikus menjadi sebesar kucing. Kemudian tikus kosok lagi minta supaya nak jadi sebesar kambing. Maka jin perkenankan. Maka dia menjadi sebesar kambing. Tikus rasa tidak puas hati. Dia ingin menjadi besar lagi. Besar lagi dan ingin berkuasa. Supaya kucing takut dengan tikus. Apa yang berlaku? Tikus tu gosok lagi, keluarlah jin. Kata jin, apa lagi permintaan awak? Maka tikus ini minta supaya saya ingin sebesar lembu. Apa kata jin? Saya boleh menjadikan awak sebesar lembu, tapi apa gunanya awak sebesar lembu kalau hati awak tetap hati tikus? Jadi apa yang kita belajar? Keyakinan diri adalah keyakinan dalam fikiran dan keyakinan juga dalam tindakan. Apabila kita yakin dalam fikiran minda kita, mindset kita, maka dalam tindakan kita juga kita yakin. Keyakinan kita biar ada asas. Kita ada asas untuk yakin dengan menguasai ilmu dan menguasai apa yang kita sedang buat. Dengan cara macam itu, kita akan kuat, kita akan boleh ke hadapan dan kita boleh menghadapi situasi dengan baik dan cemerlang. Kita bawa kepada keyakinan seekor burung yang keluar di pagi hari dengan penuh keyakinan mencari rezeki walaupun beliau tak tahu rezeki itu ada atau tidak. Keyakinan dan tawakal yang tinggi pada Allah SWT, beliau keluar dan beliau tidak lapar. Ada bahagian dia. Saya nak kongsikan bahawa ramai anak-anak ini apabila mereka membesar, mereka perlukan bimbingan agar mereka yakin berhadapan dengan situasi di sekolah, di kelas dan situasi berkomunikasi. Ramai orang ada handphone lain dengan media sosial, tetapi mereka tidak bersosial sama kawan. Sebab itulah ada orang tidak yakin apabila mereka pergi ke seminar, mereka akan duduk dengan kawan-kawan mereka. Mereka tidak mencari kawan baru. Apabila mereka pergi jamuan selepas seminar tersebut, mereka akan makan dengan kawan-kawan mereka. Mereka tidak mencari kawan baru sebab tidak yakin untuk memulakan persahabatan dan pergaulan. Jadi keyakinan itu tidak dibina, maka mereka berada pada zon selesa. Orang yang tidak buat apa-apa tidak belajar apa-apa. Kalau kita tidak mencuba keluar daripada zon yang kita selesa itu, maka kita tidak membina zon baru. Maka sampai bila kita akan pergi? Apabila kita teruji, maka barulah kita terpaksa menjadi kuat dan menjadi orang yang terpaksa menghadapan dengan situasi yang baru yang kita tidak biasa dan kita tidak bina sebelum ini. Ramai orang di luar sana ada rasa tidak yakin. Orang yang tidak yakin itu perlu melalui proses-proses untuk membina keyakinan. Perlu melaluinya, perlu merasainya. In order to go through, you must break through. Kita mesti melaluinya. Yang tak pernah jadi MC, belajar jadi MC. Yang tidak bercakap di kehadapan, tidak pernah, maka pernahkanlah. Maka dengan cara macam itu, bila you cuba, baru you tahu, eh, aku bolehlah. Seekor harimau yang sesat di hutan, dia bela oleh kambing, maka dia membesar dengan kambing. Kemudian apabila dah besar, mereka pergi ke sumur untuk minum. Maka datanglah sekumpulan harimau, maka semua kambing tu lari, tinggallah harimau yang dibela oleh kambing dari kecil. Maka harimau kata, mari ikut kami. Kata harimau tersebut, eh, bukan harimau, saya kambing. Maka diyakinkan oleh kumpulan harimau tadi, engkau sebenarnya harimau, bukan kambing. Cuba kau keluarkan kuku. Kemudian dikeluarkan kuku, baru tahu, eh, sebenarnya saya ini harimau, bukan kambing. So, dibina keyakinan, akhirnya dia kembali pula kepada habitat asalnya dan dia menjadi harimau semula. Orang merasa malu dan malu itu sangat tebal dalam dirinya. Mereka sanggup buat apa saja asalkan tidak mencuba perkara baru. Dan ada beberapa cara untuk saya boleh kongsikan untuk kita berasa yakin dengan apa yang kita buat. Pertama, rasa malu itu kita kena faham apa benda yang kita malu. Kadang-kadang ada 10 perkara yang kita tak berani nak buat, rupanya satu aja, lebih kepada persepsi. Maka kita mencubalah. Sebab itulah perlu ada kawan, teman atau partner atau orang yang kita boleh percaya untuk membantu kita. Perlu tahu apakah perkara yang menyebabkan kita malu. Yang kedua, mencari kekuatan dalam diri. Kita terlalu fokus pada kelemahan kita, sedangkan kita ada banyak kekuatan. Ada orang kata ayat ini, you don't know how strong you are until being strong, the only choice you have. Kita tak tahu kita ni kuat sehingga menjadi kuat sesuatu pilihan yang kita ada. Maka belajar untuk menjadi kuat. Yang kedua,
Belajar untuk mencintai diri sendiri. Ya, apabila kita bercakap di hadapan public speaking, kita bina keyakinan dengan tiga cara. Pertama, kita yakin bahawa mereka memerlukan idea daripada kita. Maka kita perlu kongsikan. Kita perlukan perkongsian tersebut di pentas. Yang kedua, kita yakin bahawa mereka pun bagus, kita pun bagus. Cuma kali ini giliran kita. Dan yang ketiga, kita yakin bahawa perkongsian tersebut akan mencetuskan idea baru, keberanian, dan akan membina persahabatan dan akan membina langan yang baru sebenarnya. Bila kita berkongsi, kita hasilkan letusan minda, maka kat situ kita akan membina karakter. Itu adalah bagaimana untuk membina keyakinan diri dan untuk atasi malu. Kita juga belajar untuk membuat praktis, membuat latihan, latihan berulang-ulang. Ulangan itu adalah ibu segala kejayaan. Maka kita buat berulang kali, lama-lama kita akan yakinlah, insyaAllah. Orang yang yakin, dia akan membina karisma diri. Jadilah berani dan jadilah orang yang berbeza. Ubahlah cara fikir anda dan anda akan insyaAllah akan mengubah dunia anda sendiri. Keluar dan lakukan sesuatu yang luar biasa. Percaya pada kemampuan anda. Yakin, keyakinan akan mencipta kenyataan. Maka mulailah lakukan sekarang untuk apa yang anda bakal jadi sesudah ini. Firing by sharing. Saya Major Sara Muhammad Khoyum. Keluarkan diri buat seketika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.